Institusi Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada atau IKB KJP Palopo menyerahkan perlengkapan umroh kepada pemenang door prize dalam Jalan Sehat Dies Natalis ke-18 yang digelar beberapa waktu lalu. Sebanyak 3 orang yang beruntung berhasil membawa pulang hadiah utama berupa paket umroh gratis dari IKB KJP. Perlengkapan ini diserahkan langsung oleh Ketua Pembina Yayasan IKB KJP, Haja Nur Haini didampingi Rektor Profesor Dr. Rusdiana Junaid dan disaksikan pimpinan cabang Bank Muamalat Kota Palopo serta pihak travel Eskia Baroka Abadi yang akan menjadi agen perjalanan para pemenang saat bertolak ke Tanah Suci Mekah. Momen penyerahan ini berlangsung cukup emosional, terlihat dari air mata kebahagiaan para pemenang saat menerima perlengkapan secara simbolis. Selain itu, meski salah satu pemenang berhalangan hadir, namun dapat diwakili dan tetap dinyatakan berhak menerima hadiah umroh. Dalam sambutannya, Haja Nur Haini mengucapkan selamat kepada para pemenang dan menegaskan bahwa proses penarikan undian dilakukan tanpa rekayasa. Mantan Ketua DPRD Kota Palopo tersebut memastikan bahwa pemenang benar-benar murni dari hasil undian yang sah. Pada saat kita penarikan undian, Bapak Ibu, tidak ada yang diada-adai. Murni di lot. Sehingga orang yang kita tidak pernah sangka-sangka bisa dapatkan rezekinya. Ya. Jadi bukan karena apa, karena rezekinya. Hal ini juga dibenarkan oleh para pemenang yang menyatakan bahwa hadiah tersebut bukan hasil rekayasa. Bahkan ada tanggapan-tanggapan yang sudah seperti apa, bahwa ada yang diatur atau apa, tapi ternyata kita membuktikan di sini bahwa ya seperti ini sekarang. Artinya bisa kita pastikan bahwa ini memang pemenang betulan, bukan yang disetting-setting begitu? Tidak ada sama sekali settingan. Saya sama ibu yang di samping kan tidak kenal. Dalam kesempatan tersebut, Haja Nur Haini juga berpesan kepada para pemenang hadiah umroh untuk mendoakan IKB KJP agar kedepannya semakin maju dan berkualitas. Doakan juga ya Bu ya, kalau ke Tanah Suci, supaya IKB KJP semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak mahasiswanya, semakin berkarakter, semakin berkualitas, berwawasan global, ya. Ada semua bermutu, berkarakter, berwawasan global. Ada semua yang baik-baik didoakan ya Bu ya di Tanah Suci. Hal senada turut disampaikan Rektor IKB KJP Profesor Rusdiana Junaid dan berharap para jemaah dapat menjalankan ibadah umroh dengan lancar dan selamat. Harapan saya kepada para pemenang seperti yang saya sampaikan tadi di sambutan saya, semoga agar mereka bisa tiba dengan selamat di sana, dan kami IKB KJP titip doa kepada ya para pemenang setibanya di sana itu bisa mendoakan IKB KJP seperti tadi lebih maju, lebih banyak mahasiswanya ya. Demikian pula doakan Bank Muamalat. Bank Muamalat adalah mitra kerja IKB KJP yang sangat luar biasa, sangat mensupport apapun kegiatan IKB KJP. Pasti Bank Muamalat mendukung, memberikan dukungan baik berupa dana ataupun yang lain-lainnya. Kami selaku pemenang berharap mudah-mudahan IKB KJP beserta para pendiri-pendirinya dan para pembina-pembinanya di dalam sukses terus, maju terus, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat tentunya, dan juga mahasiswa-mahasiswa terus bertambah, bisa menciptakan sumber daya yang lebih unggul ke depannya. Sebagai informasi, total hadiah yang diberikan dalam acara Dies Natalis beberapa waktu lalu mencapai 4 paket umroh. Selain 2 paket yang disiapkan oleh IKB KJP, 1 paket lainnya berasal dari Bank Muamalat, dan 1 paket lagi merupakan sumbangan dari bakal calon wali kota Palopo, Haji Farid Kasim Judas. Dari Kota Palopo, jurnalis Seruya TV mengabarkan.